Oke, langsung saja ke tutorial ya. Ini tutorial yang saya buat kali ini yaitu adalah bagaimana sih cara mengoperasikan mobil mixer jenis Hino 500. Hino 500 itu senangnya seperti ini ya, transmisinya seperti ini, atau pengoper giginya atau pengoper tuasnya itu, tuas giginya itu seperti ini. Oke, seperti ini guys. Ini di satu, gigi dua, gigi tiga, gigi empat, 5, 6, 7, 8, gigi mundur sama gigi C. Oke. Cara mengoperasikan tuas ini sebenarnya tidak jauh beda dengan dengan tuas pada umumnya ya. Sama saja. Perbedaannya ini menggunakan stick. Kalau yang untuk yang lama itu kan ditampar ya, ditampar dia baru akan pindah ke transmisi mau kura-kura ataupun kelinci ya. Untuk gigi satunya ini kita cukup digeser sedikit ke kiri ya, geser sedikit ke kiri lalu kita masukkan ke depan gigi satu, tapi udah dalam posisi kaki menginjak kopling ya. Gigi dua sama gigi dua, geser ke kiri sedikit, masuk gigi dua. Untuk gigi tiganya tinggal diluruskan saja, ini udah masuk gigi tiga. Gigi tiga, gigi empat. Oke, gigi empat, paham ya. Jika belum paham, diulang-ulang lagi aja. Nah, untuk selanjutnya, neck. Ini kan kura-kura ya. Gigi 1, 2, 3, 4. Itu artinya giginya itu kura-kura. Nah, untuk gigi 5. Nah, untuk berpindah ke gigi 5, baru kita sticknya itu kita naikin ke atas untuk masuk ke gigi 5. Dengan otomatis, si kelincinya pindah. Dari kura-kura pindah ke kelinci. Oke. Nah, cara memindahkannya untuk gigi 5 sama seperti masuk ke gigi 1 tadi. Goyang ke kiri sedikit, masukkan. Nah, ini udah masuk gigi 5. Untuk gigi 6-nya sama, digoyang sedikit, masuk ke gigi 6. Ini di sini ada gambarnya. Gigi 5, 6. Nah, untuk 7 tinggal diluruskan sama seperti masuk ke gigi 3 kura-kura tadi, lurus. Ini udah masuk ke gigi 7. Dan untuk 8 tinggal diluruskan nih, pelan-pelan saja juga sudah masuk ya, karena ini sangat empuk kok, empuk. Gigi 8 masuk. Oke, next. Ini untuk gigi mundurnya, gigi mundurnya sama saja seperti tutorial saya sebelumnya. Untuk mobil busok sama ya, tinggal ditarik sampai mentok ke kiri. Nah, paling ujung mentok. Nah, masukin ke depan, ini udah masuk ke gigi mundur. Nah, kalau untuk Hino pasti ada bunyi tuh, bunyi di belakang dia seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk gigi C sama, gigi C masuk ke kiri mentok lalu mundur, itu udah masuk gigi C. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman, kira-kira seperti itulah cara mengoperasikannya mobil Mullen Hino 500. Oke. Terima kasih.
apabila video ini bermanfaat, silakan untuk berbagi, berkomentar, untuk kritik dan sarannya. Usahakan untuk berkomentar yang baik, sopan ya, dan bijaksana dalam menggunakan sosial media. Oke, apabila ada kesalahan atau cara penyampaiannya yang kurang dapat dipahami, mohon dimaafkan. Ini hanya gambaran saja ya. Silahkan ditanyakan di komentar, di kolom komentar, apabila ada yang kurang difahami tentang Hino 500. Apabila saya bisa menjawab, akan saya jawab. Namun apabila tidak bisa saya menjawab, mungkin rekan-rekan yang lain yang berkomentar bisa menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.